Halo, assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Jangan lupa bersyukur dan bahagia. Hari ini tanggal 30 Juni. Cuaca di Hong Kong sangat buruk ya teman-teman. Ini hujan gerimis. Nanti malam perkiraan ada angin topan. Sekarang saya mau beres-beres ini tanaman yang di atas saya mau turunkan. Ini mulai subur-subur ya teman-teman. Kangkungnya barusan panen, kenikir mulai subur. Itu bayam. Pepaya juga mulai berbuah. Tapi angin topannya mau datang. Sekarang saya turunkan yang ada di atas ya. Kemanginya ini subur-subur, saya turunkan dulu. Eman-eman ya teman-teman sebenarnya. Setiap tahun pasti ada angin kenceng di waktu musim panas. Musim panas itu musim hujan ya kalau di sini. Ini setiap hari hujan ya teman-teman. Kemangi saya sangat subur. Ini tak turunin semua, nanti enggak tahu anginnya jadi datang atau tidak, tapi persiapan dulu. Ini perkiraan T8, tipon 8 ya teman-teman. Hujan-hujan harus nekat ya. Ini nanti pemen saya juga aku turunkan. Ini yang kuturunkan cuma kemangi saja. Itu yang di belakang saya ada bunga apa itu ya, bunga gantung itu. Biarin sudah jelek, tidak aku turunkan ya teman-teman. Dan pepaya yang ada di belakang saya itu mulai berbuah. Itu nanti kalau ada angin nggak tahu jadi ambruk atau rontok ya teman-teman. Sebenarnya eman banget, tapi harus bagaimana lagi. Dulu pas saya masih baru di Hong Kong, itu pas musim angin itu sering banget ya. Kayak 2 minggu sekali ya teman-teman. 2 minggu sekali saya nurunin barang-barang. Koknya repot, mafan banget ya teman-teman. Dan di sini itu teras emper ya. Terasnya itu kain terpal yang tebel itu. Kalau ada angin kenceng itu digulung. Enggak kayak di Indonesia genteng ya teman-teman. Dan ada juga terasnya itu pakai asbes ada. Ini di sini ini pakai yang sebelah pakai asbes dan yang satu pakai itu kain ya. Nanti kainnya juga digulung ya teman-teman. Pokoknya simak terus video saya, jangan di skip. Semangat-semangat ya teman-teman. Sekarang ini angkat cabenya sangat berat, potnya gede banget teman-teman, apalagi ini basah ya tanahnya. Jadi lebih berat lagi. Kalau tanahnya kering kan agak enteng. Ini cabenya sudah mulai berbunga tapi keterak angin ya teman-teman. Nanti jadi gagal panen. Dan ini botol kecil-kecil bekas botol minyak goreng. Ini aku persediakan untuk menanam daun ketumbar. Tapi saya semai ini beberapa bulan ya. Tidak tukul ya teman-teman, tidak tumbuh, gagal lagi. Memanfaatkan botol bekas sangat berguna. Ini bisa ditanami
apa itu daun bawang, apalagi yang tanaman kecil-kecil, kemangi juga bisa ya. Ini kemangi saya juga ada yang saya taruh di bekas botol minyak ya teman-teman, subur sekali. Dan sekarang mulai nurunin pemean. Ini nanti pemeannya kalau tidak aku turunin, Kanjeng Dosoku itu marah. Saya dulu masih baru pernah kena semprot gara-gara ini apa pemeannya tidak aku turunin. Dia itu teriak-teriak ya teman-teman, kena semprot. Saya juga nggak paham dulu, belum bisa belum lancar ngomong ya teman-teman. Sekarang sudah lama sudah apa? Kalau ada aba-aba, ada angin, itu saya langsung toto-toto semua aku turunin. Jadi tidak kena semprot lagi. Itu Kanjeng Dosoku itu ya. Dikit-dikit salah dulu, kena semprot terus ya teman-teman. Dan ini yang gede cagaknya juga harus digoleng nih ya teman-teman. Nih semua digoleng nih. Nah teman-teman, ini sudah selesai, kemanginya sudah turun semua, dan itu lantai yang ada di atas sudah aku semprot bersih. Sekarang tinggal nunggu kapan anginnya datang ya teman-teman. Eman-eman sebenarnya ini sayang sekali, tapi apa ya, saya cuma bisa berdoa semoga anginnya tidak jadi datang. Oke teman-teman, sampai di sini saja. Terima kasih yang selalu mengikuti saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye.